Islam mensyariatkan poligami, diperbolehkan untuk poligami, tapi dengan syarat. Syarat itu yang bisa mengantarkan kita ke surga atau ke neraka Allah SWT. Allah mengatakan fankihu ma taaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Jangan kita ada orang-orang masya Allah zen, kata dia tiap hari pindahan rumah satu, rumah dua, rumah tiga. Dia enak di dunia belum tentu enak di akhirat, jemaah. Kalau dia tidak bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Ada orang yang punya satu istri zalim. Satu istri zalim. Dia mengatakan enggak usah, ana mungkin kalau dua bisa adil, kata dia. Inti satu aja zalim, mau dua lebih parah ini. Berarti